السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pemirsa, fatwa TV dimanapun Anda berada. Kembali, saya dapat merespon beberapa pertanyaan yang sampai ke meja, ke meja redaksi. Yang pertama, dari Saudara Akmal, pertanyaan melalui Facebook Fanpage Dewan Fatwa. Saudara Akmal bertanya, "Saya seorang petani, setelah panen saya punya padi satu setengah ton." Saya jual satu ton berhubung harga padi saat baru selesai panen masih murah, itu 4300 per kilogram. Saya dan pembeli membuat perjanjian harga padi akan dibayar dengan harga 5.000 per kilogram setelah 4 bulan dari sekarang. Dan diperkirakan harga padi saat itu akan mencapai harga seperti tersebut. Apakah jual beli yang kami lakukan tersebut mengandung unsur riba? Sayang kalau hasil jerih payah yang seharusnya halal menjadi haram Mohon penjelasannya kepada pengasuh dan admin Dewan Fatwa Ya terima kasih kepada Saudara Akmal atas kebersamaannya Semoga Allah Subhanahu SWT menambahkan taufik hidayah Kepada Saudara Akmal, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada Menjual suatu barang dengan skema pembayaran tertunda Seperti tadi sampaikan oleh Saudara Akmal menjual hasil panen di saat panen namun pembayarannya setelah sekian bulan dari musim panen dengan harga yang lebih mahal. Kalau dibayar tunai di saat musim panen, maka nilai per kilogramnya adalah 4.300. Tetapi ketika dibayar setelah sekian bulan dari musim panen, alias petani menyerahkan gabahnya atau berasnya kepada tengkulak dan kemudian tengkulak baru berkewajiban melakukan pembayaran sebesar per kilo itu senilai lima ribu rupiah setelah sekian bulan dari musim panen. Permasalahan semacam ini di kalangan ulama diperselisihkan, walaupun mayoritas ulama berfatwa boleh, ya, boleh menjual barang dengan harga Berjangka tertunda. Ketika pembayaran tunai nilainya lebih murah, ketika pembayarannya terutang maka nilainya lebih tinggi. Hal ini tidak mengapa, karena tidak ada alasan, tidak ada dalil yang mengharamkan praktek semacam ini. Bahkan sebaliknya, keumuman-keumuman dalil tentang bolehnya berniaga dapat dijadikan dalil akan bolehnya akad ini karena keumuman dalil tersebut mencakup praktek perdagangan semacam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ahalallahu al wa harrama riba. Allah itu menghalalkan al-bai' jual beli dan mengharamkan praktek-praktek riba. Dan menjual barang dengan pembayaran berjangka itu itu adalah bagian dari praktek perniagaan atau jual beli dan konsekuensinya tentu halal ada kisah yang itu bisa menjadi petunjuk bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merestui adanya penjualan dengan pembayaran tertunda dengan nominal pembayaran dengan nominal harga yang lebih besar. Suatu hari Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu wa Nabi. Untuk mempersiapkan bekal logistik pasukan perang, makanannya, perlengkapannya, dan lain sebagainya, kemudian di saat mempersiapkan bekal tersebut, ternyata kehabisan stok, sehingga e, bekal yang akan dibawa kurang bila dibandingkan dengan jumlah pasukan yang akan ikut serta bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjihad. Maka Abdullah bin Amr al As meminta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berhutang, yaitu membeli onta seekor onta dengan nilai dua ekor. Ya, membeli seekor dengan nilai dua ekor akan dikembalikan pada saatnya nanti setiap ek, satu ekor onta akan dikembalikan dengan dua ekor onta, atau dibayar. Maaf, dibayar dengan dua ekor onta ini jual beli biasa, bukan utang piutang. Dan ternyata Nabi SAW merestui praktek tersebut atau gagasan sahabat Abdullah bin Amr Mlas. Kenapa demikian? Karena ini adalah jual beli biasa, dan hukum asal jual beli itu adalah halal sampai ada dalil yang tegas, jelas, dan dalil tersebut valid. Ya, melarang transaksi macam itu Sehingga selama tidak ada dalil yang tegas Maka hukum asalnya adalah halal Nah, Abdullah Abdul bin Amr tadi Diutus oleh Nabi SAW Untuk membeli seekor onta Dengan pembayaran dua ekor onta kapan? Ketika nanti musim zakat telah tiba Karena biasanya dulu ada waktu-waktu tertentu yang itu telah menjadi tradisi turun temurun para sahabat dan kaum muslimin itu menunaikan zakat malnya pada tanggal tersebut atau pada bulan tersebut. Nah ternyata Nabi membeli seekor unta dengan apa? Dengan pembayaran dua ekor karena pembayarannya berjangka. Ini menjadi petunjuk bahwa menjual barang dengan pembayaran berjangka dengan nilai jual yang lebih tinggi itu Insya Allah tidak masalah, Allah Ta'ala alam. Pertanyaannya dari saudara Edward Pamuncak, bertanya: "Saya seorang notaris, diminta klien yang berusaha di bidang perfilman untuk membuat perjanjian dengan mitranya. Isinya adalah perjanjian investasi, bukan utang atau pinjaman, dalam rangka marketing dan promo." film yang akan tayang. Film nasional umum dengan tema percintaan yang semisal dengan film nasional yang sudah beredar. Pertanyaannya, halalkah jasa atau fee yang Anda terima dari klien sehubungan dengan pembuatan akta perjanjian tersebut? Apakah masuk dalam kategori membantu dalam kemaksiatan? Ya, Terima kasih kepada saudara Edward Pamuncak atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT telah menambahkan taufik kita kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Tidak diragukan bahwa apa yang Anda permasalahkan atau apa yang Anda pertanyakan itu adalah bagian dari tolong menolong. Karena andai tidak ada para notaris, andai para notaris tidak mau melegalkan kerjasama tersebut nih saya tidak akan prak, tidak akan ada kerjasama yang substansinya adalah perbuatan dosa maka anda tidak boleh menjadi juru tulisnya sebagai saksinya atau memiliki kontribusi langsung yang lain dalam terjadinya praktek-praktek dosa karena itu Allah subhanahu wa taala berfirman wala ta'awanu al wal Uduan. Janganlah sekali-kali kalian -kali tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Allah taala <tuh> Pertanyaannya dari eh Medana, Medan Medan Autoklinik ya, dari dari Medan Autoklinik bertanya, misal ada kerjasama antara dua orang masing-masing share invest A 300 juta sekaligus pengelola B 90 juta sebagai e, modal pasif. Pertanyaannya, kasih kap bagi hasilnya? Persentasenya? Kapan bagi hasil itu dilakukan? Setelah balik modal atau langsung bulanan jika ada net profit? Bagaimana kalau ada salah satu investor yang langsung minta bagi hasil padahal belum ada keuntungan? Ya, yeah, terima kasih kepada pengelola Medan Autoklinik atas kebersamaannya semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendapatkan bimbingan dan taufik dari Allah Azza wa Skema kerjasama permodalan pada hukum dasarnya adalah halal. Hukum dasarnya adalah halal sampai ada dalil yang melarang. Selama tidak ada dalil yang melarang maka hukumnya halal. Adapun bagaimana mekanisme pembagian keuntungan maka tidak ada dalilnya. Dengan demikian Anda bebas membuat kesepakatan asalkan tidak ada yang terdolimi, asalkan tidak ada yang dipaksa maka bagaimanapun pembagian modal uh, maaf pembagian keuntungan dari usaha tersebut dibolehkan selama pembagiannya dengan skema persentase. Ya. Sehingga ketika keuntungan realnya atau neto kebersihannya atau maaf e, keuntungan netonya itu melipat ganda, maka otomatis e, walaupun persentasenya tetap tidak berubah tetapi angka pengalinya yaitu keuntungan bersihnya itu besar, maka hasilnya pun profit share-nya pasti akan besar pula. Tapi ketika Nominal keuntungan itu kecil, maka tentu berapapun persentase yang Anda miliki, tetap saja bagi hasil yang Anda dapatkan kecil pula. Intinya, skema bagi hasil dalam motoroba itu bebas, baik sebesar persentase modal yang ia setorkan ataupun bagian dari hasilnya itu lebih besar dibanding. Nominal modal yang disetorkan, kenapa? Karena ada aspek-aspek lain yang harus dipertimbangkan dalam pembagian keuntungan. Yang pertama adalah besaran modal, yang kedua adalah skill dari pemodal. Maka, dengan menggabungkan dua unsur ini, besaran modal ditambah dengan kontribusi dalam bentuk skill maka kita akan mendapatkan pelajaran bahwa skema pembagian hasil itu tidak ada acuan bakunya yang penting Anda membagi sesuai dengan prosentase bukan nominal tertentu karena di masyarakat beredar satu e, praktek mudoroba bagi hasil di mana pemodal dijanjikan keuntungan yang fix kalau Anda investasi 100 juta maka Anda akan mendapatkan keuntungan 10 juta Apapun yang terjadi, untung atau rugi Anda tetap mendapatkan 10 juta. Ini adalah suatu praktek yang haram. Kenapa? Karena ketika dipaksakan dipaksakan ada pembagian hasil padahal dari realisasi usaha itu belum ada keuntungan ataupun keuntungan yang berhasil direalisasikan masih kecil, tapi Anda sudah mendapatkan 10 juta. Tentu ini adalah gharar, ini adalah horror. Karena itu skema pembagian hasil itu eh, dikembalikan kepada kesepakatan. Namun tentu kesepakatan itu ada dasarnya, yaitu mempertimbangkan besaran modal, persentase modal, dan yang kedua adalah kontribusi kontribusi eh, langsung, kontribusi positif dari masing-masing pemodal dalam unit usaha yang dikelola. Ketika ada dari partner tersebut yang berperan ganda, yaitu sebagai pemodal dan juga sebagai pelaku usahanya, maka tentu dia lebih berhak untuk mendapatkan keuntungan. Atau dia boleh mendapatkan prosentase keuntungan yang lebih besar dibanding prosentase modal yang dia setorkan. Kenapa demikian? Karena kita semua sepakat bahwa keuntungan dalam dunia usaha itu adalah hasil dari dua aspek. Skill, keahlian berkarya, kepercayaan publik, dan yang kedua adalah besaran modal. Sehingga kalau kita mengakomodir besaran modal sehingga menjadi acuan dalam pembagian keuntungan. Tentu demikian pula halnya dengan skill, keahlian, kemahiran dalam mengelola. Maka tentu itu juga layak untuk dipertimbangkan dalam penentuan e, prosentase keuntungan yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Allah Ta'ala Alam. Kemudian dari pertanyaan saudara Medan Autoglin tadi, yang pertanyaan selanjutnya adalah kapan bagi hasil itu dilakukan? Pembagian hasil itu lagi-lagi juga dikembalikan kepada kesepakatan. Boleh ada kesepakatan tiap bulan pembagian keuntungan, tiap tiga bulan atau mungkin 2, setahun dua kali, atau bahkan bisa jadi setahun sekali sebagaimana yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang profesional yang sudah ada di masyarakat sekali setahun mereka membagikan dividen atau mengadakan RUPS rapat umum pemegang saham yang kemudian dilanjutkan dengan bagi-bagi eh, keuntungan bila itu ada. Sehingga tidak ada batasan kapan. Tapi kembali kepada kesepakatan dan kalau ternyata salah satu dari investor ingin segera mendapatkan keuntungan per bulan, ini yang perlu didudukkan dan diluruskan. Karena Namanya unit usaha, walaupun sudah dikelola, walaupun sudah dijalankan, e, belum tentu mendapatkan keuntungan. Bisa jadi keuntungan yang didapat masih belum cukup untuk menutup biaya operasional. Akhirnya belum ada keuntungan yang dibagi. Nah, lalu bagaimana, kapan dan berapa persentase maka sekali lagi kembali kepada kesepakatan. Buatlah kesepakatan yang detail, bukan Global, kita kerjasama, Anda pemodal, saya pelakunya, tidak. Tetapi, klausul demi klausul, pasal demi pasal, ayat demi ayat dari perjanjian kerjasama tersebut harus dirumuskan secara bersamaan. Sehingga kapan bagi keuntungan, kapan RUPS, kemudian kapan eh, adanya berbagai aktivitas-aktivitas dalam perniagaan yang lainnya. Kesimpulannya, apa yang ditanyakan di sini bahwa Kapan bagi hasil maka itu sekali lagi kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Allah Taala alam. Pertanyaannya dari saudara Denny Andrivan bertanya masalah BBJS soalnya untuk masuk kampus anak dia harus diwajibkan asuransi bagaimana dengan kondisi semacam ini. Ya terima kasih kepada saudari Deni Andrivan atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV di manapun Anda berada. Para ulama ahli fikih telah menjelaskan bahwa akad apapun atau hal apapun yang kalau itu dipaksakan alias ada intimidasi, ada paksaan, maka tentu seperti dikatakan dalam kaidah wa la tahrima ma'ad wala wajib ma'al tidak ada kata harim eh, maaf, tidak ada kata haram selama anda dalam kondisi darurat sebagaimana tidak ada kata wajib ketika anda berada dalam kondisi adz, dalam kondisi tidak berdaya Nah kaidah ini menjadi petunjuk bagi kita bahwa kalau memang anda dipaksa diharuskan tidak bisa mengelak maka anda boleh melakukannya dan dosanya akan ditanggung oleh orang yang memaksa ataupun mengharuskan anda menggunakan layanan tersebut Allah ta'ala alam. Pertanyaan dari Saudari Indah. Pertanyaan jika dalam permualah ditawarkan untuk jadi member agar bisa dapat hadiah dan potongan harga, voucher serta keuntungan lain, und, e, itu hukumnya bagaimana? Ya, e, terima kasih kepada Saudari Indah atas kebersamaan yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala telah kepada anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV Dimanapun anda berada. Skema marketing, skema penjualan dengan memanfaatkan jaringan. Yaitu dengan adanya member-member-member secara prinsipnya halal. Asalkan ada transparansi, ada kejujuran. Berapa yang Anda jual? Berapa persentase keuntungan yang didapat? Dan dari keuntungan yang berhasil dikumpulkan tersebut berapa persen masing-masing pemodalnya selama akad bagi hasil atau mudoroba itu dijalankan secara transparan maka insya Allah itu tidak mengapa ya namun ketika skema mudoroba itu ditunaikan secara tidak transparan bahkan itu hanya sebatas kamuflase untuk mengeksploitasi anggota ya baik dengan skema member bagi hasil ...atau fee, atau apapun namanya. Ketika tidak terpenuhi unsur transparasi. Atau yang kedua, ada niatan-niatan buruk. Niatan-niatan jahat untuk memanipulasi mereka yasa... ...dan menciptakan suatu informasi-informasi yang e, menyesatkan. Misalnya tanpa bekerja lagi anda mendapatkan keuntungan bagi hasil dan lain sebagainya maka ini ini yang perlu diwaspadai dan allah taala alam dengan skema member praktek di masyarakat banyak sekali modelnya ada yang sekedar member biasa tanpa harus merekrut member bukan member get member betul betul dia hanya member kalau dia membeli maaf membeli dan namanya sudah terdata apalagi dia punya kartu member Kemudian akan mendapatkan potongan spesial, maka itu tidak masalah. Tetapi ketika member itu dipersyaratkan pertama ada iuran, kedua ada limit pembelian untuk bisa mendapatkan fee, ketiga ada rekrutmen anggota untuk bisa mendapatkan fee, maka ini disinyalir itu merupakan hanya trik nakal, trik yang sedang dibuat untuk membangun satu jaringan pemasaran, jaringan konsumen yang loyal. Karena biasanya praktek-praktek semacam ini atau yang disebut dengan member-get-member -Member atau MLM, seringkali tujuannya hanya sebatas memiliki daftar konsumen yang loyal. Itu yang ingin mereka lakukan atau disinyalir demikian. Dan model selanjutnya. Ya, model member selanjutnya adalah bahwa ketika Anda terdaftar dalam sebuah member marketing atau pemasaran, Anda harus top up terlebih dahulu untuk bisa menggunakan eh, kartu member Anda berbelanja. Kalau ini yang terjadi, ini hanya sebatas akal-akalan saja untuk bisa mendapatkan bunga. Ya, mendapatkan bunga. Kenapa? Karena Anda deposit sejumlah uang Kemudian dana yang terdeposit itu akan dimanfaatkan oleh pihak yang menerbitkan member, kartu member. Dan kemudian dari penggunaan dana tersebut tentu perusahaan penerbit kartu member akan mendapatkan manfaat. Usahanya semakin bagus karena apa? Suntikan modal yang nganggur. Karena biasanya orang yang deposit tidak segera digunakan saat itu juga tapi akan ditunda. Digunakan untuk melakukan pembayaran berbagai transaksi akan dilakukan di kemudian hari. Sehingga dari sini akan terkumpullah sejumlah dana yang sangat besar yang bisa jadi itu tidak terakses. Tidak digunakan oleh member. Akibatnya, walaupun secara data computerized member masih memiliki dana tetapi secara de facto, secara faktual dana itu tidak pernah dia gunakan dan akhirnya dana itu akan digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang menerbitkan kartu member dan atas pemanfaatan dana tersebut kemudian mereka memberikan komisi, memberikan hadiah, memberikan bonus kepada anda sebagai member dengan dalih itu adalah anda naik level dari member silver menjadi gold atau yang lainnya maka ini adalah bentuk dari kamuflase dari praktek-praktek riba karena ikatnya anda mengutangi sejumlah dana dan karena anda telah mengutangkan sejumlah dana anda akan mendapatkan potongan harga spesial mendapatkan diskon yang tidak diberikan atau dan tidak didapatkan oleh para pembeli lain. Sehingga di sini praktek semacam ini eh, masih syarat dengan praktek-praktek riba. Namun karena penanya tidak menyebutkan seperti apakah praktek e, eh, kememberan atau membangun member dalam pemasaran suatu barang, maka saya hanya bisa memberikan beberapa alternatif dari praktek member yang kadang kala atau membership yang ada di masyarakat yang kadang, kadang itu hanya sebatas trik untuk bisa membangun jaringan trik untuk bisa mencari customer yang paling loyal karena biasanya anggota member anggota jaringan itu biasanya mereka adalah orang-orang yang loyalis dalam menggunakan produk dan mereka biasanya akan ketol memasarkan aktif dalam memasarkan produk kenapa dengan harapan dengan asumsi akan mendapatkan eh, uh, cashback atau mendapatkan potongan harga atau mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lainnya. Wallahu ta'ala alam ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.